kepada terdakwa Agus alias Ate di Almarhum Haji Muhammad Ridwan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan Almarhumah 23 Al-Fariza menjadi 11 tahun. Setelah itu, terdakwa mengajak anak hormat Yahya Al-Fariza menjadi 11 tahun. Almarhumah 23 Al-Fariza menjadi 11 tahun. Berkis, posisi anak hormat Yahya Al-Fariza menjadi 11 tahun secara lalu terbentang. Kemudian, maaf menggunakan dari kasus. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, pada saat kondisi rumah terawal kepada Siti dan saksi biasa pergi ke warung, awalnya anak korban Yahya Al-Fariza jadi 11 tahun dan berkis. Setelah itu terdakwa memiliki anak korban dan juga akan menjadi satu lagi dari atas dan memasukkan kalau tidak bisa saudara Maya itu akan diganti dengan penyakit rumah selama 6 bulan. Ya, terhadap putusan tersebut saudara punya hak menerima, menolak atau pikir-pikir. Medcom.id, a part of Media Group Network.